Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Kembali bersama saya Tato Paku Sadewo dalam informasi seni dan budaya. Di edisi hari ini Ahad 1 Oktober 2023. Semoga ada semuanya kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun. Amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, selama kurang lebih 1 jam ke depan, Tato akan hadir ke tengah-tengah Anda untuk menyampaikan beragam informasi seni dan budaya, juga tentang kesehatan di Mega Press TV ya, hingga saat ini ya. Perlu saya sampaikan bahwasannya semoga Anda semuanya nih, mau ngomong asli Mas Tato, semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan nanti kita bisa bersama-sama ya menyaksikan pagelaran wayang kulit. Meskipun pentasnya sih sebenarnya masih pada tanggal 7 nanti, tapi hari ini pun saya menyampaikan informasinya ini belum disertai dengan lakon opo gitu ya. Tapi yang jelas nanti tanggal 7 malam 8 itu akan diselenggarakan pagelaran wayang kulit yang akan dibawakan oleh Ki Supomo Degleng ya, atau Ki Degleng yang dari Tambak Romo. Nanti untuk lengkapnya akan saya sampaikan setelah saya menyapa-nyapa sahabat subscriber semuanya, teman-teman netizen yang kesempatan siang hari ini hadir di studio RVI Radio Visual Indonesia ya, media informasi seni dan budaya. Dan pemirsa, perlu saya sampaikan bahwasannya alhamdulillah berkat doa teman-teman semuanya, adik kita Dewi Mega Prastiwi sekarang sudah mulai pulih ya, sudah mulai kembali apa perlahan-lahan untuk bangkit dari apa ya, shock ya kemarin, karena kemarin sempat shock. Dan kalau akhir-akhir ini kan Dewi Mega tuh kalau ada suara-suara bagaimana gitu langsung nyerangnya tuh kesesek ya, nafasnya langsung tiba-tiba sesek. Dan kemarin itu ya untungnya nggak begitu fatal gitu ya, ketika Dek Mega apa pas kejadian itu agak sesek sedikit gitu. Untungnya ada kakaknya di rumahnya, karena Mas ributnya berada di Magelang, juga bersama ibunya berada di Magelang. Tapi alhamdulillah sekarang Dek Mega sudah pulih kembali. Meskipun belum total ya, dan tadi pagi mengikuti senam di Telaga Jungi Semanu sana. Alhamdulillah sekarang sudah berangsur-angsur semangat. Dan sebenarnya sudah ada beberapa tawaran Dek Mega untuk ikut pentas beberapa dalang ya. Setelah kemarin Mas Marno juga menghubungi saya, dan ini saya mendapatkan apa kabar bahwa Dek Mega akan pentas yang nantinya tentunya akan bertemu dengan Mbak Tatin Titot di panggungnya Ki Supomo Degleng pada tanggal 7 malam 8 ya. Nanti untuk lengkapnya tak sampaikan. Dan acara ini nanti saya belum tahu pasti live streamingnya siapa yang akan digunakan, tapi kalau saya channelnya Tato Paku Sadewo insya Allah juga akan live gitu ya. Namun nanti kalau gambarnya kurang bagus mohon dimaafkan, karena kan sinyalnya, tapi mungkin karena ini kan tempatnya berada di lapangan Ngasem sana ya, itu tenda aneh tuh benar apa meraba gitu ya. Coba tak lihat dulu ya, pagelaran wayang kulit mana mas RBT ini dia. Jadi pagelaran wayang kulit nanti akan diselenggarakan di lapangan Karangasem ya, di lapangan Karangasem Ponjong Ponjong Bedoyo ya begitu. Dan pagelaran ini akan diselenggarakan pada tanggal 7 malam 8 ya, bertempat di lapangan Karangasem Bedoyo Gunung Kidul.
Dan lakonnya belum disertakan di sini ya. Namun pagelaran ini akan dimeriahkan oleh bintang tamu yakni Mbak Tatin Titot, kemudian Mbah Waloyo dan Dik Mega Prastiwi ya. Jadi monggo nanti tanggal 7 malam 8 yang mau naik KP untuk menghadiri pagelaran wayang kulit yang akan dibawakan oleh Ki Supomo Degleng ya. Dan akan dimeriahkan oleh bintang tamu Mbak Tatin Titot serta Mbah Waloyo dan Dik Mega Prastiwi begitu ya. Lakonnya nanti kalau sudah dekat saya akan on air kembali untuk menyampaikan lakone opo dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sambil menunggu konco-konco yang belum hadir, saya akan menyapa satu persatu dulu. Masukan apa buat Dik Mega Prastiwi dan buat saya sebagai pendampingnya Dik Mega dalam hal seni dan budaya. Yang pertama ada Mr. Tukio, matur nuwun Mas Tato, pentas Dik Mega bersama Ki Supomo. Siap, sami-sami Mister. Kemudian ada Mas Sukamto, selalu panco Om Tato, pentas Dik Mega bersama Ki Supomo. Ya. Kemudian ada Om Suprapto Prapto, matur sembah nuwun Om Tato nderek bingah Dik Mega sampun mantun manggung malih insyaallah dados berkah amin ya rabbal alamin. Om Suprapto matur sembah nuwun support dan doanya untuk Dik Mega Prastiwi ya. Kemudian ada Imam Santoso, Mas Imam, sinden multitalenta kok dikeluarkan manajemen AL menjelang cari pengalaman dulu. Yo ya. Siap Mas Iman, matur suwun. Ada Mas Sarjito Sarjito nderek remen Mbak Mega saged pentas tanggal 7. Mugi-mugi tansah pinaringan kesuksesan. Salam saking Kalimantan Tengah. Matur suwun. Mas Sarjito yang berada di Kalimantan Tengah. Ada Prof Jam, alhamdulillah ya Allah ya. Terima kasih Prof hadirnya kesempatan siang hari ini. Selanjutnya ada Mbak Rumini Sriono, spot sama Mas Tato mengangkat muda berbakat dengan sabar dan telaten. Terima kasih Mbak Rumini Sriono yang berada di Ngawen ya. Matur sembahun rawuhnya di kesempatan siang hari ini. Kemudian yang hadir selanjutnya ini ada siapa? Di bawahnya ada Mas Tumino. Derek remen Om Tato Mbak Mega sampun angsal job malih. Mugi-mugi tambah sukses. Amin ya rabbal alamin. Mas Tumino ingkang wonten ing Kalimantan Tengah. Terima kasih rawuhipun ugi supportnya dumateng Dik Mega Prastiwi. Mudah-mudahan semakin kesana adik kita ini semakin semangat dan bisa bangkit kembali ya. Selanjutnya ada Mas Sarjito. Ikut pindah channel. Kemanapun Mbak Mega berada. Wah setia banget nih kayaknya nih Mas Sarjito, semangat terus Mbak Mega, siap matur sembahun. Kemudian ada Reza Rizky, assalamualaikum Om Tato, sugeng siang, salam sehat selalu kagem Om Tato dan Dok Mega yang cantik, amin. Semoga Dok Mega terwujud bisa ketemu Mbak Tatin lagi, matur suwun ya Allah, injih matur sembahun. Mas Reza Rizky yang berada di Kediri ya. Hadirnya kesempatan siang hari ini juga supportnya Om Tuti Mega Prastiwi. Prastiwi, Prastiwa. Biasa mus, anu netum royo. Kemudian di bawahnya Mas Reza ada Subarjon. Anuan Om Tato, injih. Info-nipun mungkin Dok Mega ndang pulih mentalipun lan paringo kesehatan tansah lancar lan sukses salam budaya amin ya rabbal alamin lestari budayaku matur sembah nuwun Mas Barjo ingkang wonten ing Gari napa ngeri nggih matur sembah nuwun rahimipun wonten ing wekdal siang menika lajeng wonten Pak Jen ya Pak Jeni matur
Suwun Mas Tato, nderek bingah lestari budayaku, sukses yondo lancar sehat, amin. Matur nuwun Pak Jen, doa dan spotnya buat di Mega Prastiwi. Kemudian ada Wong Deso, selamat siang Mas, ikut nyimak, semoga Mbak Mega pentasnya lancar bersama dalang baru dan pentas perdananya tadi malam. Ki Yusuf Aka dreamingnya ya siap. Matur sembahun Wong Deso aja, saya tak anu lho, tak samarke gitu loh ya, maksudnya jadi jelas-jelaskan gitu ya. Wong Deso rawuhnya di kesempatan siang hari ini. Kemudian yang hadir ada Bolodewo, sugeng siang Om Tato Rinji, derek nyimak. Inji monggo, monggo, katuran pinara, urun rembag, kalau bisa Nduk Mega ampun terikat satu dalang saja. Biar bebas melanglang buana, ya seperti bintang tamu, begitu loh suwun. Inji Bolodewo, terima kasih saran dan nasihatnya serta masukannya, memang Dek Mika ini untuk kesananya akan saya buat gak terpatok dengan satu dalang. Tapi bisa pindah dalang ini, pindah dalang itu. Artinya ya ini seperti yang diutarakan atau yang disampaikan oleh Mas Bolodewo ini. Raden Prabu Bolodewo ya. Prabu Bolodewo ya. Bahwa jangan terikat dengan satu dalang. Dan kebetulan ini sudah ada beberapa dalang yang rencana akan ngejob ya, ngejob di Mega, di antaranya adalah Mas Marno ya, dalang Cakro itu. Kemudian ada, karena nama ini, nama di Mega Prastiwi ini sudah berada di Pepadi Gunung Kidul ya, sudah dibawa ke sana. Kemarin saya sampaikan sama Mas Marno supaya nanti dalang yang menggunakan siapa saja monggo silahkan menghubungi saya langsung di studio RVI sebagai radio apa namanya informasi seni dan budaya, begitu ya. Monggo Mas Bolodewo, Mbok Manawi panjenengan ugi badhe ngersakaken Dek Mega untuk Mega mereka tampil wonten ing panggungipun Prabu Bolodewo, monggo kalau sumangga akan nggih. Ugi dumateng para kadang kanca-kanca dalang sak Nuswantara ingkang badhe ngrasakaken ginakaken Dik Mega, monggo menika mboten terpatok dengan satu dalang, tapi Dik Mega ini akan seperti halnya kaya Mbak Tatin untuk kesananya ya. Ini akan memang saya konsep seperti itu untuk seperti Mbak Elisa dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan di kesananya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian matur sembah nuwun Mas Prabu Bolodewo ya, awet saranipun lan nasihatipun dumateng Dek Mega. Lajeng wonten Mas Om Sutoyo ya, sukses selalu Mbak Mega dan Mas Tato, matur sembah nuwun. Inji matur sembah nuwun ugi Om Sutoyo ingkang rawuh wonten ing wekdal siang menika, mugi-mugi Om ing Kalimantan tansah sehat. Amin ya robbal alamin. Wonten Jumadi Madi, selamat Mega, selamat selama Mega tidak kembali, Mazda masih banyak. Oh ya, monggo. Maksudnya? Nggih ya. Ada Mas Katino Katino, sugeng siang Om Tato, semoga pinaringan sehat, sukses dan berkah buat pro Mega lovers. Amin, matur sembahun Mas Katino ingkang wonten ing Depok Jawa Barat sana, mudah-mudahan selalu bahagia, kompak selalu bersama keluarga tercinta di kesempatan siang sore, siang menjelang sore. Ini masih panas kok ini kok Mas Tato, kok diarani sore. Yura popo. Kemudian di bawahnya Mas Katino ada Om Ngadono Adi. Mata saya nih agak ruwet kalau udah begini ya. Agak gede ini ya. Tabahkan hatimu Mas Yusuf. Aduh, pasangan panggungmu diambil dalang Leo. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa kok apa tetap support ya. Kita tetap support Mas Da Yusuf ya. Karena mudah-mudahan kesananya akan lebih jauh berubah, berbenah lagi untuk kesananya bisa membenahi sehingga
kedepannya Mazda juga akan semakin bisa apa memberikan hiburan yang tentunya juga dengan santun begitu ya. Kemudian ada Mas Rubio New, Mbak Mega sukses selalu sabar menghadapi cobaan derek nyimak Om Tato iji monggo matur sembah nuwun. Om Rubio New doanya untuk doa dan supportnya untuk di Mega Prastiwi ya. Monggo wonten ing kesempatan siang menika kula ngaturi panjenengan sami untuk dukungan dan doa supportnya untuk memberikan motivasi semangat kepada di Mega supaya di Mega bisa bangkit kembali dan bisa memberikan sebuah karya-karya yang indah untuk kita masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada Mas Marjimin. Selamat siang Om Tato. Aku juga punya pendapat sama Om Bolotiwo. Oh inji. Mas Marjimin. Nun inji. Menawi mekaten memang meniko kalesan gih. Dik Mega meniko. Karena kan Dik Mega juga masih pelajar. Masih anak yang masih ya katakanlah di bawah umur lah ya. Karena usianya tuh baru 15 aja belum ada gitu ya. Jadi kalau terus-terusan dengan satu dalang terus tiap malam dalang itu kan ya kasihan juga. Nanti takutnya kan pelajaran sekolahnya ketinggalan gitu ya. Jadi untuk saat ini memang di Mega saya stel ini sama seperti bagaimana bintang tamu ya. Kalau bintang tamu kan diundang ke sana. Diundang dalang itu, dalang ini, dalang ono gitu ya. Itu oke, jalan aja. Tapi kalau terpatok dengan satu dalang kan gak bisa kemana-mana. Gak bisa melanglang buana ya kan. Bisa akhirnya kan dengan begitu di Mega bisa. Misalkan ada salah satu dalang ya. Dalang-dalang di Mega ya. Nah, besok bisa ikut saya. Oh maaf om karena besok Mega ada campur sari kan bisa begitu. Tapi kalau dengan satu dalang kan kalau misalkan ada job. Ya wes mau gak mau harus di ya harus dijalani gitu ya. Begitu ya Mas Marjimin matur sembahun masukannya juga yang sama dengan Prabu Bolotiwo. Selanjutnya ada Mas Jaimun Hadi. Om Tato Inji enggak usah ditutup-tutupi semua udah apa toh Mas? Udah jelas banyak yang dari Ansor Laras seperti Pak Jadi dan lain-lain nggih. Ya, ya siap. Paham. Kemudian ada Komari Sarno. Selamat siang Om Tato, terima kasih infonya. Ye, sama-sama Om Komari. Kemudian ada Om Sutoyo, ingkang dari Kalimantan, ya, dari Pontianak. Ini adalah sesepuh dan penasihatnya. Kalau dulu penasihatnya Pak Guyupan Mas Jaga Lovers Indonesia, tapi sekarang juga masih tetap menjadi penasihatnya Pak Guyupan Pro Mega Lovers. Pro Mega Lovers, ya, ye. Sugeng siang Mas Tato, saran atau masukan Mbak Mega jangan terikat dengan satu dalang saja. Jadi bisa untuk menambah pengalaman Mbak Mega ikut dalang lainnya. Matur nuwun inji Om Sutoyo menika wau sampun dipun saranaken ugi kalian panjenenganipun Prabu Bolotiwo. Nggih. Bilih Mas Mbak Mega harus seharusnya tidak patok dengan satu dalang tapi dengan dalang-dalang lainnya pun harus bisa ikut gitu ya. Sehingga untuk kesananya pengalaman di Mega dengan dalang itu, dalang ono itu beda-beda ya. Sehingga bisa terus menambah wawasan begitu. Om Sutoyo terima kasih sarannya. Ada senandung, ada sendung wae, sendung wae. Dari Magetan derek binga Nduk Mega sampun manggung malih inji matur sembah nuwun sendung wae ini om atau mbak atau mas ya tuneng ya matur sembah nuwun support doanya dan semangatnya untuk Nduk Mega nggih. Lajeng wonten Mas Yogi Project salam buat Mega om ya kami dari Kediri pendapat ku sama karo Prabu Bolotiwo Nudinji. Inji. Kasinggian sangat menika ugi menopo nggih pancen sesuai atau selaras dengan rencana kita dengan Bopo ribut ayahandanya Dik Mega juga dengan Dik Mega kemarin kita
sudah ngeram-yang untuk rencana kesananya bagaimana, insya Allah kita akan memenuhi undangan dalang siapa saja yang mau mengundang, mau menggunakan sinden di Mega Plus TV. Oke, matur sembahun Mas Yogi Project hadirnya. Ada Om Tumino, kulo inggih sependapat kalih Bolotiwo lan Om Sutoyo ya. Ini di Mega tidak hanya terpatok dengan satu dalang tapi semua dalang, mau gaya Solo juga oke, mau Surabaya masing arek ngundang ning Surabaya oke, arek ning Corong Banyumasan juga akan dipinangkani, maksudnya akan disagui insya Allah ya. Jadi monggo dalang sak Nusantara ingkang mau menggunakan di Mega Plus TV adalah hal nyindennya. Jadi kok mengke saged menghubungi nomor telepon saya ya di 08 ya 08 duanya 3 kali 12 84 643. Nanti monggo yang mau apa sih jenenge booking bisa menghubungi nomor telepon tersebut ya. Kemudian ada Om Widodo Raharjo, Om Tato, jih Mbak Mega pentas tanggal 7 Oktober apa pakai channelnya Om Tato. Nah ini dia. Mudah-mudahan nanti pakai channel saya kalau sinyalnya bagus. Dan mudah-mudahan nanti ada channel yang kira-kira bisa nge-live di sana karena saya belum mendapatkan informasi channel siapa yang akan nge-live gitu loh. Karena ini baru jadwalnya sebelumnya sebenarnya belum jadi karena kan lakonnya aja juga belum jadi, tapi ini sudah fix, sudah pasti bahwa tanggal 7 Dek Mega akan pentas ya, akan meramaikan panggungnya Ki Dalang Supomo Degleng ya, yang nanti akan digelar atau akan diselenggarakan di lapangan Ngasem, Karangasem maksudnya, Bonjong Gunung Kidul. Itu lengkapnya nanti nek wis metu lengkapnya jalannya tak sampaikan pas sudah dekat harinya. Ini tadi saya hanya sebenarnya menyampaikan kabar saja bahwa keadaan di Mega sekarang sudah mulai pulih, sudah mulai menggeliat kembali dan sudah iso tersenyum lebar meskipun masih agak memendam sesuatu karena kalau malam di Mega itu selalu menelpon saya ya. Malam jam kira-kira jam 11:30-12 itu telepon ngapain, artinya Dek Mega selalu dihantui oleh rasa takut salah gitu maksudnya. Karena kan biar bagaimanapun yang namanya juga anak-anak kan tetap aja ya punya rasa takut dan lain sebagainya gitu. Seperti apa tadi malam itu sampai tiga kali telepon ya. Dan selalu saya sarankan untuk Dek Mega tarik nafas kemudian baca selawat ya. Sampai tertidur gitu ya, akhirnya setelah itu enggak telepon lagi. Dan baru pagi tadi ngabarin bahwa pagi tadi sudah alhamdulillah sudah ikut olahraga senam ya ke Telogonjungi Semanu sana. Begitu, tentunya ditemani dengan bapaknya Mas Ribut. Begitu ya, selanjutnya ada Mas Suyono. Suyono, dampak dikeluarkan Mega dari Ansor Laras, Ki Yusuf. Pentas wayang tidak fokus, terkesan oje. Siap-siap Mas, aku paham. Enggak tak rampungnya ya. Kemudian ada Samsung Oke. Salam budaya buat semuanya, sugeng siang. Salam buat Mbak Mega dan Mbak Tatin. Semoga selalu sehat dan sukses. Surani Semanu Gunung Kidul. Iji. Matur sembah nuwun Mbak Surani yang wonten ing Semanu Gunung Kidul hadirnya. Jadi teman-teman semuanya, meskipun biar bagaimanapun yang namanya manusia itu kan tidak luput dari salah, tidak luput dari khilaf ya. Untuk itu siapapun itu pasti akan mengalami kesalahan. Itulah manusiawi ya, maksudnya itu sudah manusiawi itu maksudnya ya. Dan begitu juga apabila Mas Da Yusuf Ansor Khairuddin ini juga sebenarnya masih tergolong anak ya, karena baru kelas 1 SMA, ini juga harus kita maklumi, yaitu namanya anak. Anak itu
pikirannya masih goyang, masih kesana kesini gini. Tapi insya Allah mari tetap kita support ya, kita berikan support supaya Mas Yusuf Ansor ini untuk kesananya bisa berbenah, bisa lebih baik lagi ya. Sehingga para generasi muda yang bertalenta penerus nguri-uri budaya Jawa khususnya wayang kulit ini akan selalu tetap ngrembaka ya. Tetap kita berikan support, dorongan ya. Jangan didonkan begitu ya. Begitu nggih. Buat konco-konco semuanya tetap kita support ya, kita beri support yang kuat untuk Ki Yusuf Ansorka ya. Kemudian selanjutnya ada Mbak Yati. Assalamualaikum, sugeng siang Om Tato. Inji, semangat Om. Jangan lepas Nduk Mega. Bimbing terus, semoga kuat mental dan tetap berkarya. Amin. Siap. Matur sembah nuwun Mbak Yati. Sarannya, ada suara apa sih? Angin. Mudah-mudahan saya selalu bisa membimbing dan memberikan masukan, nasihat untuk di Mega Prastiwi. Karena saat ini memang butuh pendamping, maksudnya pendamping. Oke, satu buah tembang Bocah Gunung Kidul karya dari almarhum Mas Gandhi Gendon, kakak saya. Dan lagu ini saya nyanyikan duet bersama Dewi Pastiwi pada tahun yang lalu ya. Dan mudah-mudahan bisa menambah apa suasana di kesempatan siang hari ini, meskipun di luar panas, tapi hati kita dingin ya. Tetap kita dingin, bisa terus
bersahaja. Mesem guyu itu maksudnya ya. Karena kalau kita tuh tersenyum, karena kan dibilang senyum merupakan salah bagian daripada iman, maka do mesem guyu ya. Kalau kita sering tersenyum ya, itu darah kita pun akan menjadi seger gitu. Kalau darahnya seger berarti akan memunculkan, kalau cewek inner beauty-nya akan memancar dari raut wajahnya begitu. Oke, ya, kemudian di bawahnya Mas Yatman Bukhari yang berada di Jakarta ada Om Nur Hadi. Matur suwun Mas Tato, Mbak Mega sampun pikantuk job malih. Alhamdulillah injih Mas Nur Hadi, matur sembahnuun awit panjeng kuyung doa panjenengan akhirnya Dik Mega bisa kembali kembali pulih lagi kesehatannya dan semangatnya meskipun belum sepenuhnya ya. Kemudian ada Rizen. Masuk Om Tato, Mbak Mega mending bintang tamu saja, bebas tidak satu dalang. Ya nanti waktunya. Ya mudah-mudahan melalui setelah ini, setelah nanti pentas pada tanggal 7 malam 8 itu pentas dengan Ki Supomo ya, Ki Supomo yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 malam 8 yang bertempat di lapangan Karangasem, Ponjong, Gunung Kidul. Nanti selanjutnya akan banyak dalang-dalang yang merequest atau mengejob atau memberikan job kepada Dek Mega Prastiwi. Ingat, Dek Mega adalah salah satu anak yang bertalenta di bidang apapun mereka kuasai. Dan saat ini Dek Mega sedang memulihkan satu apa sih jeneng itu. Karena kemarin itu agak mentalnya agak down gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah baik gitu. Mas Zen, insya Allah nanti tetap kita arahkan untuk ke sana ya. Arahnya menjadi bintang tamu ya. Kemudian ada Mas Mbak Sudarwanti. Om Tato siap, sangat disayangkan. Padahal saya sudah seneng loh melihat Dok Mega dan Mas Yusuf. Dengan keromantisannya saya kok gelo om denger Dok Mega dikeluarkan dari grupnya Mas Yusuf. Iya, saya juga gelo lagi. Habis gimana lagi toh, Mbak? Ya muga-muga Gusti Allah segera paring hidayah buat semuanya ya. Sehingga di balik ini semua ada hikmah yang dapat kita petik ya. Mengatakan gini Mbak Sudarwanti yang berada di Klaten apa ya. Ya, ada Mas Ngadono Adi Suwarno Sugeng Siam. Om Tato matur sembah nuwun. Om Tato sampun mados aken obat kagem Dok Mega. Wong rimo akeh sing bilo. Injih matur sembah nuwun. Mas Adi Suwarno yang berada di Tangerang. Tangerang. Pokoknya support buat Dek Mega. Insya Allah Dek Mega akan selalu memberikan yang terbaik buat masyarakat Indonesia ya. Juga Dek Mega akan memberikan motivasi tentunya sebagai motivator para generasi-generasi di bawahnya Dek Mega supaya juga mengikuti Dek Mega sehingga kesenian Jawa ya, Waranggono ini tetap lestari ngrembaka semakin kuncoro di bumi Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Mas Adi, terima kasih. Ada Mas Jemon Hadi, Om Tato sangat setuju dengan kritikan Mas Suyono. Saya sependapat enggak titipan Wahyu. Oh ya. Siap nggih. Pun ngertos. Lajeng ada Om Mustar aja. Aduh. Sugeng siang Mas Tato, semoga sehat terus. Pokoknya Mbak Mega suarane sak jose. Mas Mustar aja, terima kasih supportnya, dukungannya untuk Dik Mega Prastiwi ya. Insya Allah Mega akan terus berkarya memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Kemudian ada Mas Heru Sudarno. Terima kasih Om Tato
Infonya nunggu pentas Senduk Mega tanggal 7 Oktober pasti jos. Ya, amin, matur sembah nuwun. Dan sekali lagi saya ingatkan buat Anda semuanya, saya sampaikan bukan ingatkan, ngingatin. Bahwasanya Dek Mika Prastiwi ini sekarang alhamdulillah sedang mengalami masa semangat lagi pulih gitu loh. Dari setelah kemarin agak sok ya. Dan nanti Dek Mega tidak akan terpaku, terpatok atau tergantung dengan satu dalang. Jadi buat konco-konco dalang ya yang juga mau memberikan support tentunya kepada Dek Mega, monggo silahkan. Maksudnya mau memberikan job silahkan. Insya Allah kami akan menangkani dalang saat Nusantara, monggo saya ajeng menggunakan. begitu ya. Seterusnya ada Lee Eni, nyima saking sawit kidul. Wah, ini pasti sawit kidul Gumbang Ponjong. Sawit Ponjong ya, terima kasih Mbak Eni. Tonggolnya Mbak Mega nih ya. Kemudian ada nih Mas Intan dan Dian. Mas Tato, njih. Njih. Njih pun ngertos kalau Mbak Nimas, njih. Nggak saya lisankan ya, pokoknya aku baca kok. Ada Mbak Ina Wiadam, sugeng siang Mas Tato. Oh, sugeng siang Ugi Mbak Ina, alhamdulillah Duk Mega rep ketemu Ibu E karo Mbah Kung. Sapa coba, paling Mbak Tatin dan Mbah Waloyo itu Mbah Kungnya. Kung drung drung. Mbak Ina, Mbah Kung dampingi dan bimbang terus calon aset Gunung Kidul Mas Tato. Sehat selalu buat semuanya, jangan lupa bahagia dan salam budaya, lestari budayaku. Terima kasih Mbak Ina yang berada di, ayo keneng di air lali, Kebumen. Jangan-jangan salah sebut Kebumen. Iya. Ada Combi Himurah. Waduh, Combi nih. Kayaknya temen nih. Temen daber nih dia. Assalamualaikum Mas Tato, I love you. Yes, I love you too. Combi gimana nih kabarnya nih? Kok gak mampir sih? Ya siap Mas Combi, terima kasih hadirnya di kesempatan siang hari ini. Pokoknya Mas Combi, kapan-kapan kita dubbing lagi yuk. Sekarang lagi dubbing di mana nih Com nih? Hah? Apakah masih ngisi Jakarta Tingkir? Bukan. Terus ngisi Jakarta Rob? Bukan Om Tato. Banyak pokoknya. Oke, jadi Combi Himura. Combi Himura ini gue sampein ya, tak sampaikan buat teman-teman semuanya bahwa Combi Himura ini adalah salah satu teman saya, teman dubbing, pengisi suara profesional yang suaranya ada di mana-mana, bahkan di musola pun ada. Ini suaranya tuh yang dubbing film-film, wah banyaklah film Cassandra, Maria Cinta Yang Hilang, film-film Indonesia dia yang dubbing nih. Mas Combi yang berada di Jakarta, ya Com, terima kasih ya hadirnya. Kapan-kapan kita cuap-cuap ke Gunung Kidul deh, kita ngobrol dubbing, ngedubbing apa aja gitu. Oke Com, terima kasih ya hadirnya, salam sehat selalu, salam buat konco-konco di sana, teman-teman di Jakarta ya. Thank you banget ya. Ina Wiadam, saking sukanya sama mereka berdua, karena ada Prahara ini aku kepikiran terus Mas Tato. Semoga silaturahmi mereka berdua tetap terjaga meskipun putus hubungan kerja. Gih Mas Tato, siap. Maka dari itu buat teman-teman, memang ya namanya kan keduanya masih anak-anak lah ya. Ini mari kita berikan support, baik itu dari Mega maupun Mazda, ya Mas Ki Yusuf Ansor. Karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa, dari khilaf. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita harus berikan support. Siapa? Support ya buat Dek Mega Prastiwi, ya. Sekarang sudah menunjukkan pukul 14.32 menit, nanti masih ada beberapa waktu ya buat kita bersuap-suap karena di luar ada pasien juga, nanti di terapis gitu.
Selanjutnya ada Mbak Ina. Mbak Ina, ada Mbak Tukami Ningsih. Saya setuju Bang Tato jadi manajernya Duk Mega. Keren juga nih Mbak Tato menjadi titik kayak manajernya Mega. Oke, siap Mbak Tukami Ningsih, terima kasih ya sarannya dan pokoknya sehat selalu. Ada Mbak Sunardi yang berada di Tomang, Jakarta Barat. Alhamdulillah Duk Mega sudah mau tampil, semoga menjadi obat kekecewaan yang lalu. Mudah-mudahan kedepannya lebih sukses. Terima kasih Om Tato yang kasih dukungan pada Duk Mega. Sehat terus Om, sukses. Siap, sukses juga buat Mbak Snarti yang berada di Tomang, Jakarta Barat sana. Ada Wong Deso, Mas muter-muter terus. Saya wis pulih ya Mas. Wis kok. Ya tadi itu sinyalnya tiba-tiba menghilang ya. Dari peredaran dan sekarang sudah pulih lagi kok ini ya. Kemudian di bawahnya ada Abil Kamal. Tunggu tanggal 7 nonton Mbak Mega, Tatin, Karo, De Mega. Siap Mas Abil Kamal. Keluar. Wes mari itu saiki udah. Nah, ini ada channel Rafana Jo. Blitar hadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tato, ini sinyalnya muter-muter terus. Sekarang sudah pulih belum Om? Kayaknya udah ya. Tadi memang agak berhenti gitu tuh. Tak enda erono, maklum di studio gak ada orang. Jadi saja nyambi jadi operator gitu. Tak lihatin aja ke depan, oh ternyata mandek. Tapi sekarang sudah pulih kok ya. Oke, selanjutnya ada Mas Hermawan Effendi. Kalau Nak Mega dipinang lagi sama Ansor Laras, baik lebih baik menolak, jangan sampai luka kedua. Ya, insya Allah mudah-mudahan semua yang terjadi ini ada hikmahnya yang dapat kita petik, mereka petik ya, sehingga kedepannya biar bagaimanapun karena Allah saja Maha Pemaaf, kenapa kita tidak, gitu ya. Artinya marilah kita selalu mengedepankan kemurahan hati ya, karena itu akan menjadi apa namanya obat hati juga. Jagalah hati, jangan kau nodai, dan seterusnya. Mas Hermawan Effendi, matur sembahun ya, selalu support untuk di Mega Prastiwi. Selanjutnya Sutarjo Gundang Rejo, alangkah baiknya sekarang ini mereka berdua Kemudian ada Nisa Channel Video. Sebenarnya manajer Ansor Laras siapa Mas Tato? Pengen tahu. Game pun mageta anumalan. Ada Mbak Eka, Eko Sumarno. Siapa betulnya? L ya. Matur sembahun ya, pokoknya semuanya sudah saya sampaikan buat ada semuanya ya, dan kembali bahwasanya apa namanya manusia itu tidak luput dari salah dan dosa gitu ya, dan pokoknya buat teman-teman semuanya pendukung Mega Prastiwi, mari kita tetap berikan support, mudah-mudahan Dek Mega kesananya bisa terus memberikan yang terbaik buat masyarakat Indonesia begitu, sehingga Demikian akan terus bisa berkarya dan sehat dan pulih kembali begitu ya, dari shock karena kemarin sempat shock begitu, tapi alhamdulillah sekarang Demikian sudah pulih kembali. Dan tadi sudah hubungin saya, Demega sudah ikut senam berada di Telogon Jungi Semanu sana. Namun juga perlu saya sampaikan bahwasanya anak-anak Demega kan masih dibilang di bawah umur gitu ya. Jadi belum siap menerima sesuatu yang sekiranya dapat membikin kaget gitu. Nek kaget itu biasanya cok langsung sesek gitu. Itu Dek Mega. Oke, begitu ya temanku semuanya, sahabatku semuanya, orang baik semuanya. Pokoknya terima kasih hadirnya dan Anda sudah memberikan support juga, doa yang terbaik buat Dek Mega Prastiwi untuk kesananya biar lebih baik lagi.
sehingga kedepannya Dik Mega akan terus bisa berkarya untuk bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia bagi yang tinggal di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Begitu. Akhirnya saya Tato Pakusadewo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan karena di luar sudah ada yang menunggu ya, yaitu ada pasien klinik Pakusadewo. Saya Tato Pakusadewo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf apabila ada salah kata, tutur kata, salah ucap. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum berpisah, kembali saya ingatkan pada tanggal 7 malam 8 akan diselenggarakan pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Supomo atau Ki Degleng ya, dengan bintang tamu yakni Tatin Titot dan Mbah Waluyo serta Mega Prastiwi. Akhirnya saya dari studio mengucapkan terima kasih dan undur diri. Sampai jumpa dalam program informasi seni dan budaya yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku.